Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube. Selamat sore menjelang malam bismania dimanapun anda berada. Kembali lagi dengan Yalaksi Channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Sabtu 3 September 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan info-info terpenting dan terbaru seputar aktivitas penyeberangan bus Sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Untuk saat ini KMP Boarding 0 telah bersandar dengan sempurna, bersiap melakukan bongkar muatan. Cuaca di Selat Sunda hari ini terpantau ombak cukup besar disertai angin kencang. KMP Boarding 0 telah bersiap melakukan bongkar muatan. Tepat pukul 18.00 Bursa Berdaya rombongan pariwisata. Selanjutnya kedatangan dari Sumbar unit NPM Perkansa 31 Fantastik dengan sang kapten Bang Robi. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. Bang Robi. NPM Perkansa 31 Fantastik trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Dedi Jaya. Rombongan pariwisata berangkatan dari Lampung. Selanjutnya unit K2 NPM Perkansa 47 Aurora dengan sang kapten Pak Suli di balik kemudi. Trip ke-5 NPM kedatangan dan Sumbar. Pak Suli. NPM Perkansa 47. Selanjutnya diikuti unit ANS Sengangeni dengan sang kapten Bang Mino. Hei Bang, trip ke-4 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Sengangeni diikuti unit bus Aneka Jaya tujuan Pacitan keberangkatan dari Pekanbaru. Aneka Jaya diikuti unit bus Puspa Jaya tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya di pertama. Selanjutnya diikuti unit bus Palala E08 Gantino dengan sang kapten. Pertama Palala kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya unit K2 Puspa Jaya tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. K2 Palala E04 Tayo Remon dengan sang kapten Pak Ali Ajin Lenggang. K2 Palala kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya unit K3 Puspa Jaya tujuan Wonosari keberangkatan dari Lampung. Selanjutnya unit ke-4 Puspa Jaya tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Selanjutnya diikuti unit Sembodo SE907 Al Muhaimin dengan sang kapten Pak Ali. Sembodo Bali. Sembodo SE907 Executive Plus kedatangan dari Sumbar. Diikuti unit medium bus RBU Raja Basa Utama tujuan Jakarta keberangkatan dari Lampung. RBU
Jumat pukul 18:28 pelayaran dengan KMP Portling 0 unit bus Family Raya Ceria tujuan pesisir Parang via lintas tengah Sumatera keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Portling 0. Selanjutnya diikuti unit NPM Tirkansa 23. Ya Pak De, tadi lah Pak De. Ya Pak De. NPM Tirkansa 23 jam respon dengan Kapten Bang Ade. Trip ke 9 NPM keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Portling 0. NPM Tirkansa 23 jam respon. Tepat pukul 19:31 bongkaran KMP Leguni kedatangan dari Sumbar unit bus ANS Puncak Lantia dengan sang kapten Bang Jo Parmato. Trip ke-5 ANS kedatangan dari Sumbar ANS Puncak Lantia. Selanjutnya diikuti unit bus Harapan Jaya tujuan Jakarta keberangkatan dari Lampung. Harapan Jaya yang ada gambar kudanya. Sampai malam ini cuaca di Pelabuhan Merak masih terpantau ekstrim. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Executive Class tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung. Rosalia Indah Executive Class. Unit kedua Rosalia Indah Executive Class tujuan Surabaya keberangkatan dari Palembang. Rosalia Indah Executive Class. Selanjutnya diikuti unit bus Puspa Jaya tujuan Ponorogo keberangkatan dari Lampung. Waduh, keseret. Puspa Jaya tujuan Ponorogo. Selanjutnya unit ketiga Rosalia Indah Executive Class tujuan Madiun. Rosalia Indah Executive Class trip ketiga tujuan Madiun. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Skybird medium bus rombongan pariwisata dari Padang Skybird. Selanjutnya diikuti unit keempat Rosalia Indah Executive Class tujuan Klaten keberangkatan dari Palembang.
Rosalia ya, eksekutif lah. Selanjutnya unit kedua Puspa Jaya tujuan Blitar, berangkatan dari Lampung Puspa Jaya. Selanjutnya kedatangan dari Sumbar unit medium bus Pangeran 02 Portekok tujuan Bogor, kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ANS Mr. Baron dengan sang kapten Pak Baron di Wali Kemudi, kedatangan dari Sumbar. ANS Mr. Baron, Pak Baron. Selanjutnya unit ketiga ANS Pembawa dengan sang kapten Pak John KTL di Wali Kemudi, kedatangan dari Sumbar. ANS Pembawa. Tepat pukul 19:49 pelayaran dengan KMP Legundi unit bus Adi Prima tujuan Palembang. Trip pertama Adi Prima berlayar dengan KMP Legundi, keberangkatan dari Bekasi tujuan Palembang. Gas. Selanjutnya diikuti unit kedua Adi Prima tujuan Prabu Mulih Muara Enim, keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Legundi. Adi Prima trip kedua tujuan Prabu Mulih Muara Enim. Selanjutnya diikuti unit bus Empaster Ngiring Ngalakung. Hei, Bang Robert. Ngiring Ngalakung dengan sang kapten Bang Robert di Wali Kemudi, keberangkatan dari Bandung. Tujuan Cipayu. Selanjutnya unit kedua Empaster. Tujuan Prabu Mulih Muara Enim, berlayar dengan KMP Legundi, keberangkatan dari Bandung. Trip kedua Empaster. Tepat pukul 20:56 bongkaran KMP Jakarta unit MM Fortuna dengan sang kapten. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata medium bus Smart Jaya Trans tujuan Jakarta. Selanjutnya unit kedua. Selanjutnya diikuti unit bus Sabu Gunung X Mutia SPG Sabu Gunung tujuan Jogja. Tepat pukul 21:38 pelayaran dengan KMP Jatra 3 unit bus BSI Uni Sari Indah Mandiri tujuan Palembang, keberangkatan dari Tasik, berlayar dengan KMP Jatra 3 BSI Uni Sari Indah Mandiri. Sa
Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Fajar Riau Wisata tujuan Pekanbaru, rombongan pariwisata Fajar Riau Wisata, rombongan pariwisata tujuan Pekanbaru berlayar dengan KMP Jasa 3 Fajar Riau Wisata. Selanjutnya unit kedua Fajar Riau Wisata, rombongan pariwisata tujuan Pekanbaru berlayar dengan KMP Jatra 3 mantap. Wow. Selanjutnya diikuti unit bus Laju Prima, no comment, tujuan Jambi. Unit pertama Laju Prima keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Jatra 3. Laju Prima, no comment, tujuan Jambi. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Palembang keberangkatan dari Bogor berlayar dengan KMP Jatra 3 Rosalia Indah Eksekutif Plus. Selanjutnya unit kedua Laju Prima tujuan Palembang keberangkatan dari Jakarta berlayar dengan KMP Jatra 3 Laju Prima.